Oke guys, ini saya akan perjalanan menuju Gondong. Ini start dari rumah jam 1.45. Naik Aerox bensin 50.000. Coba nanti sampai sana berapa kilo? Ini lewat jalur Dendels. Sampai lampu merah sih arah Pantai Jati Malang. Sudah sampai sini. Ini udah kelihatan depan itu jalan Dendels ya. Tinggal ini belok kanan. Ke sana, naik ke sana Jogja. Pemandangan macet-macetan di Dendels. Oke. Depan ada truk box gede toh, jalannya alon-alon berangkat bis. Mbak Suri nih di kunjungan. Oke, bisa kayak lintas Sumateranan tuh aja nih di modelnya guys. Mengelancangi ya, apakah kita akan melu mengelancangi ya guys, aman apa tidak ini, aman. Oke, saatnya kita mengelancangi. Asik. Yo. Masuk lagi, keluar lagi. Aduh. Jalur panas ini, apakah akan ada yang menabrak pot? Oh tidak ada. Tak kira aneh ada di nabrak pot nih guys. Jadi jalur mulai memanas, lanjut lagi nanti. Setelah perjalanan 1 jam 45 menit, akhirnya tembus juga pertigaan yang sekiri arah Karangbolong, Cilacap, kanan arah Kabupaten Kota. Kita ambil yang kanan. Ke sana Cilacap. Akhirnya sudah cepat juga. Ini kita lewat Dendels. Pojok Kidul ya. Apa itu Pojok Kidul itu? Paling ke pesisir ada sih Dendels dari lingkar Kabupaten itu lurus, jadi lewat jalan kayak Dendels ini, tapi juga tembusnya sama depan sini itu juga bisa, tapi tadi lewat situ pas ada perbaikan jalan kayaknya lebih cepat sih lewat jalan dalam ya, soalnya lewat nembus tapi jalannya lewat rumah-rumah dicor. Selesai acara dan sholat asar, kita melanjutkan perjalanan pulang. Cuacanya di sini masih panas kan, tapi Purworejo masih hujan terus. Oke.
jalan. Setelah perjalanan yang lumayan jauh, sekitar 1 jam lebih ya dari arah Bogor, kita akhirnya sampai juga di perempatan Purwodadi, jadi malam. Sampai rumah ya 162,7. Mau berangkatnya 81,5 kilo, pulangnya segini. Ya bisa persis, cuma kacek berapa meter tok. Berangkat dari sana pulang jam 5, sampai rumah jam 06.30. Oke, lanjut trip berikutnya besok. Terima kasih yang sudah menonton.